Laga Madura United versus Arema FC, Novan Setiasa Songko minta dukungan supporter dari rumah. Madura United FC optimistis menang lawan Arema FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Jumat, tanggal 6 April tahun 2023, malam. Hal ini muncul lantaran tim berjuluk Laskar Sapeh kerap itu main di kandang sendiri. Berdasarkan statistik, selama menjalani laga melawan tim Singo Edan, Madura United menang 2 kali dan kalah 3 kali. Namun secara klasemen sementara, Madura United lebih unggul atas Arema FC. Bek Madura United, Novan Setiasa Songko mengatakan, semua rekan setimnya telah latihan bagus untuk menghadapi Arema FC. Ia menyatakan semua pemain Madura United semangat dan respek kerja keras untuk menyelesaikan sisa 2 laga ini dengan kemenangan. Besok menjadi laga home terakhir, mudah-mudahan diberi keselamatan dan hasil yang maksimal, insya Allah kemenangan, kata Novan Setiasa Songko, Kamis, tanggal 6 April tahun 2023. Meski digelar tanpa penonton, pemain kelahiran Bojonegoro itu meminta dukungan semua supporter untuk mendoakan dari rumah masing-masing agar Madura United menang. Untuk supporter Madura United pertandingan besok tanpa penonton. Tapi kita semua butuh dukungan dari kalian semua dari rumah, pesannya. It's all worth it. I know you told your friend you're not